And good morning. So, welcome to Agent Morning Podcast. Easy morning, easy going. All right, so hello and good morning to everyone. Because this is morning, I'm pretty sure you guys are freshen up and, well, I'm pretty sure you guys are hyped up just as much as I am. I mean, come on, it's morning. We have to always be fresh. <laughs> Oke, okay, so, I think it's better off if we introduce myself, if I introduce myself first. So, hello everyone, my name is Kansatabina Anindita dan aku di sini sebagai main host atau salah satu dari host, wink, salah satu dari host dari podcast Easy Morning Easy Going hari ini. Oke, okay, sekarang aku udah kenalan sama kalian, sekarang kita akan chit chat sedikit lah dengan teman-teman yang sedang menonton di rumah. Karena ini morning, kita pasti harus happy-happy selalu, you know. We have to always be fresh for the next thing coming up today. Oke, okay, so akhir-akhir ini, kalau misalkan kita ngeliat di sosial media ya, kalau kita ngeliat di YouTube, atau di TikTok, atau ngeliat di Facebook, atau dimanapun itulah, kayak di website-website berita gitu ya, di FYP for you page. Itu aku akhir-akhir ini suka ngeliat berita soal Twitter diganti. Jadi x like wait what hold on, wait what uh, I don't get it twitter Jadi in x I mean kenapa diubah dari, dari burung, jadi ikan, gitu kan? it's still related as an animal, and then a lot of people actually had a problem with this, but for me honestly, I think it didn't really change anything because as someone who actually uh, uses Twitter for only like two months for only two months and I Honestly, I didn't use Twitter that much, but I usually just use it to see like people's posts and then just post my a few of my photos or something like that. But it's not always, it's not always. So, I research a bit dan ternyata uh, Elon Musk actually do this karena dia eh, karena beliau ingin uh, memperingin ingin mengubah fitur Twitter menjadi lebih luas lagi gitu. Dan banyak orang yang justru kayaknya katanya mempermasalahkan soal ini gitu. But for me honestly, in my opinion, this doesn't really change anything. The feature is the same. I think it's just the name and a few other. Okay, maybe a few features has been removed and other has been renamed. Tapi setidaknya kegunaannya masih sama dan kita masih bisa memakai sisanya gitu ya. Dan selanjutnya adalah hmm setelah tadi ngomongin soal Twitter, biasanya kan kalau isi Twitter itu kan tentang kehidupan orang-orang Mereka posting-posting gitu, selfie-selfie gitu kan, mereka posting-posting gitu Nah ngomongin soal kayak rutinitas orang-orang, aku dan rutinitas aku sendiri juga Aku jadi penasaran gitu, kalau misalkan banyak orang, apa ada orang, ada seseorang yang aktif banget gitu Mungkin kalau di situasi ini, siswa atau siswa-siswi gitu ya, murid sekolah gitu yang sangat aktif dalam uh, beda dalam beberapa kegiatan di sekolahnya maupun itu organisasi ex-school, atau apapun itu les dan apapun itulah gitu nah kalau misalkan banyak kegiatan otomatis kan biasanya uh, kegiatan pembelajaran kita jadi sedikit ter terganggu mungkin ya karena saking aktifnya tapi justru itu harus kita jadiin pelajaran buat jadi lebih produktif lagi dan kita atur waktunya manajemen waktunya gitu ya kalau misalkan aku manajemen waktunya sebagai seseorang yang mengikuti cukup banyak kegiatan di sekolah, aku merasakan hal itu tersendiri juga. Tapi ya, pastinya aku juga tetap harus. Uh, it's kinda hard, I will not lie, it is hard, but I manage. Semua tugas, kalau aku dapat suatu info tentang suatu tugas, langsung aku kerjakan gitu. Misalkan aku nanya teman, "Hari ini, misalkan aku lagi ada kegiatan organisasi, terus aku nanya ke teman, 'Hari ini ada tugas apa, apa enggak?' Ada tugas ini, ini, ini langsung dikerjakan setelah selesai kegiatan." Jadi, dengan begitu, kalau ada tugas lagi enggak akan numpuk gitu kan? Dan biasanya, kalau rutinitas aku ngomongin soal rutinitas, mungkin kita bisa mulai dengan salah satu contoh hari gitu ya. Kalau misalkan lagi ada... Uh, kayak hari libur gitu kan hari libur santai santainya yang tadi habis capek-capek uh, karena saking aktifnya tiba-tiba jadi menang-menang uh, dapat hari libur hari minggu langsung lasehan langsung mager-mageran no 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 that is not how it works even though you got a break yes you can take a break you deserve to have a break but that doesn't mean that you can just lay around and do nothing do something productive contohnya nyelesain tugasmu, recap pelajaran-pelajaran yang kamu terlewat, atau enggak ulangi pelajaran yang kamu masih kurang paham gitu, maupun itu nanya, -nanya teman, ngeliat dari video Youtube. Tapi, have the time for yourself juga enggak masalah. Contohnya aku, biasanya aku bangun jam 6, terus aku biasanya mandi itu, ya habis itu mandilah, terus Biasanya untuk setengah hari dari jam 9 sampai jam 12 aku pakai untuk senang-senang dulu lah Kayak untuk nonton-nonton film, nonton, Youtube, TikTok gitu Nah sisanya, sisa harinya baru aku pakai untuk ngerjain tugas, untuk belajar Nah itu baru Jadi manajemen waktu tuh begitu guys, biar kita nggak keteter Huh so, I will not lie to you guys It's actually quite fun talking to you guys As much as I enjoyed, I think And I think we can add Just one more person don't you think? We can add another friend here Since we have another spot, obviously we can invite a friend, am I right? Okay, so without further ado, please welcome our special guest <laughs> So, hello! hello so good morning uh, Good morning Okay, kamu siapa ya? Mulai <laughs> <laughs> okay. Kenalan dulu, kenalan okay. dulu Halo semuanya, kenalkan, nama aku Afrida Dwi Azura Biasa dipanggil Afrida atau Frida Oke, okay, halo Frida. Bisa dipanggilnya apa nih, misalnya nama panggilannya? Frida, sebenarnya sih bagusnya Frida ya. Frida, Frida Afrida, Friday. Oh. <laughs> Enggak dong, itu nama hari dong. Enggak dong. Kamu selalu hadir every Friday gitu. <laughs> tapi, tapi kan kadang suka disambung sambungin ya. Apa? Kamu lahirnya Jumat ya. Jadi nama kamu Afrida. Friday, Frida gitu Abang Jumat apa? Aku lahirnya Rabu, bukan Jumat, seriusan Terus tadi panggil apa lagi nih? Ini Friday aja udah unik nih Nih Apri Bisa juga kayak tukang parkir Tukang parkir dari mana? Frit gitu. Frit doang Kayak penuhin Karena baru Frit gitu ya Frit Frit Yeah. <laughs> kayak peluit yang panggilan. lebih anehnya lagi tuh ada yang manggil aku dengan kata Floridina Floridina <laughs> tapi dari mana gitu Floridinanya ya ampun I mean, aku sebenarnya agak kesel sih dipanggil Floridina tapi unik juga sih panggilan sayang gitu mah panggilan, panggilan sayang, panggilan ma. gitu. iya betul <laughs> berarti mulai sekarang aku bisa dong manggil kamu Prit biar agak deket aja ya boleh <laughs> boleh boleh tapi ya apa kamu biasanya juga dipanggil dipanggilkan saja Ans? Ansa, ansa, ya ans gitu hmm. karena katanya waktu itu kayaknya kamu udah kebanyakan orang manggil manggil kansa daya. ya emang itu namaku yeah. <laughs> <Emang laughs> ya masa dipanggilnya yang lain nama kamu kansa, masa dipanggilnya dania kan Nia. Nia. nggak mungkin kan <laughs> <laughs> gak mungkin ya gitu yeah, uh. kan jadi ya wajar apa Eh uh, jadi dia mah punya panggilan lain untuk aku Ans gitu biasanya. Oh, ans. Gitu. dari Kans, Ans. Iya, jadi keren tapi lo Ans. Iya. You know? yeah. Actually that's probably itu salah satu nama panggilan favorit aku sih. Hmm. Cute gitu, <laughs> special gitu. Tapi kadang aku juga dipanggilnya Angsa <laughs> dari mana? Karena ya Kansa, Angsa, Kans. Iya sih, bener sih ya. Tapi aku malah gak apa-apa kan Angsa Amsa, cantik. iya sih. <laughs> oh iya, pretty. Nah, iya pretty. Iya bener banget, indah lagi. Apalagi kalau lagi ngebahas sayapnya tuh. Oh, ya, indah cerita banget. cerita ada ugly duckling. Oh, I don't know. Itu apa jadi dia bebek buruk rupa tapi ternyata pasti udah dewasa dia tuh angsa cantik gitu. Oh my god. Begitu juga mungkin kita sudah uh, berkegiatan, berproduktif yeah. di awal. Ntar di akhir baru tuh yeah. kita nikmatin hasilnya. Nah, itu dia. Trust the process. Yes, that's it. Yes, exactly. Oke, okay, selanjutnya the, you know, uh, Afrida, kita tuh dari tadi aku dan beberapa teman di rumah mm. nih kita ngebahas soal hari-hari uh, produktif gitu oh hari-hari produktif nah kalau nggak salah kamu itu juga salah satu orang yang cukup aktif di beberapa kegiatan ya kayak e school dan organisasi gitu iya betul nah kalau aku nih biasanya aku tadi ngasihin kayak aku cerita-cerita ke teman-teman sama beberapa mm -hmm. tips untuk uh, selalu ngerjain tugas on time meskipun kita aktif di kegiatan sekolah lain oh, gitu. Iya, nah, kalau kamu apa nih yang bisa kamu ceritain dan kamu kasih tips uh, and tricks gitu, soal hari produktif. Kalau aku sendiri tuh ya kadang juga suka keteteran sih hmm. karena tugas juga apalagi kalau misalkan udah tugas kelompok kita tuh kadang suka susah sama komunikasi uh, sama temen kan. Ya. Sedangkan kitanya lagi di mana gitu. Hmm. Tapi usahain semaksimal mungkin uh, ikut kerja kelompok. Jika kamu kalau udah bisa kegiatan ini langsung aja kerja kelompoknya. Iya gitu. betul. Juga aku juga kalau ngerjain tugas langsung sama kayak kamu kayak udah ada tugas ini langsung kerjain. Jadi, biar santai nantinya, iya betul, uh -uh. betul. Jadi, apa kalau dapat tugas baru lagi, kita? apa dia iya, iya, langsung iya. kerjain juga karena udah nggak mau singin yang Jangan nunda, nunda iya betul. betul jadi enak gitu kan ya hmm. itulah kenapa easy going easy morning yeah, ya ngasih <laughs> <laughs> jadi bangun bangun yeah. easy udah easy going easy morning deh seger bangun bangun Iya yeah, tapi kalau misalkan dicoba tuh lama lama akan kebiasaan iya yeah, betul it is hard iya yeah. yeah, it is hard mm -hmm. memang capek but you'll get used to it yes. trust us nah. that's true Terus uh, kalau yang aku lihat nih akhir-akhir nih Frida aku kayak soal untuk kayak misalkan hari Minggu nih, kan hmm. hari libur tuh biasanya. Hmm. Misalkan tugasnya udah selesai semua nih, kan karena ya, udah, udah selesai. Karena kerjain, kan? Kerjain, kan? Ya, betul. Iya betul, udah di. Uang kegiatan apa kerjain? Iya, jadi pas Minggu udah di iya, santai, gitu enak. Nah, uh -huh. kamu tuh biasanya uh, suka ngapain kalau hari Minggu? Eh uh, biasa tuh aku kan rumah aku tuh deket dengan alun-alun Depok ya. Oh gitu. Jadi aku suka jogging ke sana paginya. Jadi tuh oh. seru banget. Apalagi tuh di sana tuh banyak uh, apa sih yang jual-jual makanan. Waduh. 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 <laughs> <laughs> Baru olahraga. <alataka> <laughs> Belok dikit jajan ya. <laughs> <laughs> ya lah. gak apa-apa. gak Libur. Reward, reward, iya. untuk self reward Gini gitu self -reward. Ya. ya. Karena kan kita udah bekerja di hari Senin sampai Sabtu kan. Ya, kan. betul. Nah, betul. Ya. Ya, betul. Uh, terus ya Uh, kayak mengisi waktu dengan kesukaan hmm. sendiri kayak, kamu suka nonton film? nonton iya betul terus aku biasanya sih suka main game kamu suka main game gak? hmm main game ya lumayan lah tapi aku kadang lebih ke nonton sih ya nonton iya, kalau nggak nonton film nonton youtube gitu ke hmm. gitu, biasanya emang biasanya... kamu main game apa deh? Nah. Genshin Impact Wah <laughs> <laughs> memang banyak, 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 banyak ya. aku gak kaget sih Teman-teman kamu banyak yang main? Bang. bang kamu, kamu gak mau main? HP-nya gak mendukung oh, oh <laughs> iya, 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 Jujur tertarik Tapi both PC, iya. laptop, sama handphone Ewan sih emang harus kuat banget itu Aku iya. juga yang uh, main juga udah hampir Hampir ini tewas <laughs> Belum <laughs> lagi tiap kali ada updatean baru Iya update-an, update lagi iya tiap bulan <laughs> Waduh itu gak akan kuat sih handphone gue, yes, tidak aduh. akan kuat, tidak akan kuat Mungkin aku main pakai akun teman atau saudara gitu lah biasanya oh, ya. Boleh dicoba, enggak apa-apa, enggak mau menarik Oh Pelan-pelan Iya sih, slow Kita butuh proses kan? Yes, butuh proses true yeah. true true, true. oke okay. nah, Terus soal selain game nih, mm -hmm. kalau nonton gitu misalkan kamu suka nonton youtuber gitu atau sesuatu, atau sesuatu gitu film atau whatever? Mm, kalau film, ya kebanyakan aku suka nontonnya anime ya. Wah, <laughs> Wah anime. Not wrong, not ya. wrong. <laughs> kamu suka anime juga gak? Suka, suka. Apa itu? Hmm, mungkin ya beberapa anime yang lagi ngetren ya. Contohnya apa kayak dia. apa High sama Demon Slayer gitu. Oh, Terus iya. uh, komiknya Communicate. Ya, aku juga nonton gitu itu, ya. itu semua. Lucu <laughs> banget. Gitu terus, di Lahir kan katanya otw oh, kan lagi on the wah, way Wah aku udah lama sih gak nyari-nyari sih, yeah. tapi kayaknya sih iya Itu you know. Grafiknya, pokoknya anime oh, sekarang itu, grafik itu grafiknya, grafiknya itu bagus, memang bagus, bagus, banget bagus banget Gitu loh Apalagi oh, Haikyuu ya, yang bolanya tak tak iya, tak Iya itu wah. the physics man, yeah. physics <laughs> terus. Vali, Kamu uh, nonton juga suka main volley gak? Wah suka banget, justru uh, aku tuh dulu gak tahu apa-apa soal Haikyuu Oh. tapi pa, waktu itu sepupu aku dia tahu aku kan suka main volley ya aku hmm. juga ngikut esko volley gitu oh. dan di rumah kadang kayak suka tanding volley antar rt gitu nah Wah. iya antar <laughs> rt antar rt naik lagi nih iya, uh, itu. rt kekurangan. nasional oh, tapi ukuran kecamatan oh nasional amin amin, amin ya allah oh, amin 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 amin, 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 amin gitu terus papa aku ngomong gitu you know, kamu tau gak sih ada anime yang kayak tentang volley gitu dan pas aku nyoba nonton beh hype nya bener bener kayak ngerasa nonton tanding volley beneran gitu <laughs> oh tapi itu keren keren banget sih aku bahkan belajar volley dari situ belajar kayak tadi aku gak tau posisinya tuh apa pejok ah volley iya iya 100. iya saya <laughs> tuh iya kalau soal pejok kak ini apa ya aku gak tau pemainnya ah ini posisi ini tuh sebagai apa nggak tahu tapi semenjak nonton jadi tahu. Iya, tosa. Kenapa pengetahuan kan? Iya, yeah. betul. Jadi in, and both entertainment sama ilmu. Iya, yeah, betul banget. Terus kalau misalkan ada kesempatan kan bisa diterapin. bener Dengan bisa main volley bareng. Ayo main. Ya. Ayo main. Iya, ada, ada waktu. Iya. Yeah. <laughs> Ayo <Ayolah, laughs> main. Kan tadi kamu tadi suka jogging kan? Tambahlah ya, volley. Tambah volley lah voli, nambah bisa sabila, sabi. Nah. Terus uh, kalau soal film nih, kamu mungkin suka film nonton film-film apa gitu? Disney, Dreamworks oh. apa gitu? Nah kamu suka nonton Marvel nggak? Marvel suka, suka. tapi mungkin agak jarang. Oh jarang. Jarang gitu. Tapi untuk karakter, tapi nonton Avenger kan? Iya nonton. Nonton Jadi tahu dong karakter karakternya. Yes. Yang paling kamu suka apa? Doctor Strange, none other than Doctor Strange. Dia tuh cool gitu. Iya, kayak dia tuh cool gitu. Dia tuh kayak, ya itu kayak gitu langsung ke kayak teleport juga, gitu. Sat <suk> sat 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 sat. Udah, udah nonton ya. yang baru belum? Yang oh ya, yeah, mad madness. oh so. itu benar. Oh, aku udah nonton sih. Itu benar-benar. It kayak truly is a madness. Yeah. Tapi bener. tadi aku, ah, tadi aku nggak ngira kayak ada jump scare banyak, tapi <laughs> ada jump scare <-nya> kayak. <laughs> <laughs> Oke. <Okay. sukur> horror dikit nggak <laughs> ngaruh. Horor tahu? horror <laughs> dia <dikit laughs> aku nggak. Aku tuh nggak bisa nonton horor. Iya sama, sama. Aku soalnya waktu itu aku nggak sempet nonton di bioskop langsung sih. Oh. Jadi aku nontonnya paling ya apa sepupu mumpung punya apa aplikasinya Disney Plus kok oh, yes. ya jadi yes. nontonnya di situ gitu dan oh, waktu yeah. aku nonton trailer kan kayaknya nggak banyak yang nunjukin jam sekarang tuh unsur unsur yeah, itu kan <laughs> <laughs> jadinya pas nonton harus lebih lama lagi tapi Benar -benar fah, itu iya itu, fun. itu fun. bagus Benar. banget sih ya, yeah, apalagi CGI-nya tuh mm. <laughs> Kalau soal MCU mah gak usah dipertanyain lagi Iya yeah, sih, ina. namanya juga MCU Namanya juga MCU kan, udah gak usah yeah, dipertanyain MCU. lagi itu mah mm. Gila, oh my God, no, truly a golden gitu Terus kalau misalkan soal maybe, kamu suka baca buku gak? Oh, baca buku sih kurang. Kurang benernya. Ada ya? tapi kalau misalkan soal buku, mungkin kayak pernah gitu, kayak hmm. pernah. Aku tuh biasanya tuh baca buku tuh yang biasanya bukan novel, apa tuh? Kayak yang memotivasi gitu. Wah, nah. kadang kan suka lemah nih diri ini. <laughs> <laughs> lemah diri ini. Boleh Jadi tuh kayak butuh bantuan okay, buat boleh kuat motivasinya. Siap. Jadi kayak ya nyari-nyari uh, apa buku-buku yang memotivasi yang bagus gitu. Jadi cari-cari juga uh, TikTok Yes, ya yeah, sure. di TikTok kan banyak rekomendasi yeah, betul. kan. Nah itu aku biasanya cari di situ. Iya yeah, betul. Nah. gitu bener-bener. Uh, kamu tahu buku insecurity nggak? Insecurity. Mungkin aku belum lihat kali ya. Nah, itu gitu. kamu harus lihat sih. Itu bener-bener oh. bagus banget. Wow oh. Itu tuh ada kelanjutannya. Oh. Ada loneliness. Uh, terus yang ketiga kamu tahu udah keluar deh. Tapi aku udah lupa sih namanya apa. Oh jadi dia berseril gitu. Iya tuh. betul. No, no. Tahu itu bagus banget dia tuh kayak Serius? cerita fantasi atau hmm, lebih no. ke itu apa? kayak memotivasi gitu oh memotivasi ya, tapi bagus banget <kuh> no. kamu harus baca sih oke boleh oke masukin ke recommendation oh apa? iya silahkan silahkan masukkan boleh. gitu nanti <laughs> lain kali aku ke toko buku tewe cari ya yeah, insecurity loneliness gitu. tuh langsung oh, aja oh, sekalian beli di online ada nggak sih ada lah pasti oke siap sikat guna, <laughs> sikat kayak gini mah ya. terus kalau misalkan soal buku nih aku akhir-akhir uh, ini lagi senang banget sama buku serial novel yang dulu ini ayah aku juga demen. Apa tuh? Itu jadi tentang uh, tiga detektif cilik. Ini tuh memang. Uh, hmm. itu jadul gitu ya apa komik-komik jadul, Maksudnya um, so, hampir kayak Sherlock Holmes gitu, ya, detektif. Aku, aku, aku suka banget Sherlock <laughs> yeah, gitu Holmes. <laughs> Apalagi lagi gitu yang kan. main tuh yang sama kayak Doctor Strange kan namanya Benedict Cumberbatch. Iya benar. Nah itu dia main Sherlock Holmes juga gitu kan. Iya betul. Nah itu benar bener bagus banget. Iya <laughs> 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 jadi pas banget itu Benedict Cumberbatch. Yes betul. Abang itu tuh film-filmnya juga ada yang memotivasi. Uh, kayak apa ya, yang dia tuh jadi Alan Turing Alan Turing tuh uh, pemecah kode enigma wah iya, yeah, yeah. jadi itu dia bikin mesin itu rumit gak sih? Oh, itu oh, sangat rumit sih gila okay. itu dia bikin itu pada saat Perang Dunia Kedua demi apa? Yeah, wow jadi dia tuh nyelamat, nyelamatin beberapa orang, banyak orang wah jadi nginget, ini ngomongin soal Perang Dunia Kedua jadi inget Oppenheimer gak sih? ha <laughs> 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 aku gak aku nonton, aku nggak sempet <laughs> 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 ya jadi takut juga gitu Uh, Tadi itu tentang beberapa ini ya, apa, entertainment yang kita seneng banget gitu Jadi ternyata kita punya beberapa kesamaan dan beberapa yeah. perbedaan gitu oh, Tapi yeah. justru kan dengan adanya kita suka yang beda-beda kan jadi ke info gitu Kamu suka yeah. buku motivasi, uh -huh. aku jadi tertarik Terus misalkan aku suka, apa namanya, nonton satu film, uh -huh. terus kamu juga jadi tertarik Menambah gitu iya betul banget juga no. kan Yes, that yeah. is correct Oke, okay, sekarang selanjutnya adalah tentang... Uh, oke, okay. kalau misalkan soal kesehatan, nih, ya. Kalau soal oh, kesehatan, iya. Dan kalau kamu lihat akhir-akhir ini ya, kayaknya yeah. kita agak serius sedikit, mungkin ya. Yeah, gitu. okay. Tadi, oke, okay, okay. agak jadi jenis, no, <laughs> <Tadi ini masalah. laughs> okay. okay, jadi... Oke, jadi uh, akhir-akhir ini memang lagi cukup hot, beritanya isu ini di Indonesia. Yeah. tentang polusi di Jakarta. Iya, yeah. hmm. betul banget kan. You know. so, udah mulai Polusinya sangat terlihat banget, maksudnya yeah. dari kamu lihat sendiri kan di beberapa berita. Iya, yeah, itu benar-benar polusinya udah uh, apa kayak nggak kelihatan mau yeah. gitu. itu loh. Bahkan kayak ngeliatin kota Jakarta aja udaranya sampai udah kayak gitu loh. Iya. Yeah. kayak oh my god, ini udah harus berarti udah era pakai masker tuh poin oh ini setelah corona oh iya yeah. <laughs> jangan Lalu sampai, kayak, ya, jangan kayak sampai. dulu ya waduh kayak covid 19 yeah. waduh jangan sampai deh soalnya oh. udah bikin batuk juga kan yeah. isrok, uh -huh. gitu. so, ini beberapa, uh, soalnya jadi serak gitu soalnya beberapa soalnya akhir-akhir ini juga teman-teman di kelasku itu juga udah mulai sa iya sama teman-teman di organisasi aku juga udah mulai pada batuk-batuk gitu yeah, sih. Kita udah tuh mulai harus pada pakai masker kita. Ya. jujur aku jadi agak alhamdulillah aku belum sih eh, aku nggak ini sih nggak batuk hmm. gitu kan. yeah. Ya Insya Allah aku kita kena Aku waktu itu udah udah batuk udah pilek. Waduh, gitu. <laughs> cuman aku udah sembuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita tuh harus banyak-banyak istirahat juga jangan yeah. ya juga kecapean terlalu. Iya betul gitu. gitu. Ingat guys harus jaga kesehatan. Iya betul. Ing aktif boleh, mm -hmm. tapi tapi ingat kesehatannya tuh lebih penting betul, dari. Betul betul banget. Betul. Dan, Dan apa? Waktu itu ya, kalau ini aku dapet infonya dari tiktokers yang namanya Gerald Vincent. tahu nggak Gerald Vincent? Oh aku tahu yang, yang menarik nih. Menarik nih, seratus ribu buat kamu, <laughs> ya itu. Ya. Emang aku suka, unik ya? Ya, iya aku suka iya. tiktoknya dia. Dia memberikan suatu informasi dan opini dia, dia secara... banyak banget, ya. Secara respectful gitu, hmm, secara betul. menghormati. Dia memberikan opini dia tapi... Uh, tapi menghargai opini orang lain juga gitu, betul, Iya itu aku juga tahu banyak berita dari konten-konten uh, iya, konten dia yang awalnya aku nggak terlalu tahu banyak tentang berita-berita di luar atau di dalam negeri jadi tahu yeah. karena dia gitu nah dari Gerald Vincent ini sempat uh, dia pernah ngebahas tentang dikatakan kota Jakarta di, uh, di, diletakkan di peringkat nomor satu di dunia kota terpolusi di dunia Aduh iya. banget ya. Nah, ini katanya sih uh, agak ini ya masih iya enggak gitu loh. Soalnya ada beberapa hmm. katanya ada beberapa kota yang masih lebih uh, lebih parah dari Jakarta gitu. Tapi kalau misalkan maupun itu benar atau enggak, jujur agak mempermalukan nama negara enggak sih? Iya sih. Sebenarnya tuh ya kita harus ngurangin juga kendaraan. Iya betul. Karena kan polusi itu berasal dari kendaraan, kendaraan, kendaraan ah, motor, juga Kendaraan. Gitu juga itu yang uh, membakar-bakar sampah juga itu uh, jangan, ya, jangan jangan dah gitu. gitu karena polusinya jadi makin banyak kan iya uh, belum Terus. lagi katanya hampir setiap tahun Jakarta itu nambah gitu nambah kendaraannya banyak gitu iya. dalam setahun gitu iya karena kan kita ibu kota kan iya. Jakarta itu ibu kota jadi banyak banget pendatang-pendatang uh, dari wilayah lain ke uh, Jakarta iya betul banget iya. Nah, apalagi mereka tuh butuh banget kendaraan tapi akhirnya untungnya uh, akhirnya pemerintah Indonesia ini kan mencari solusi dengan membuat hujan buatan. Iya gitu. betul. Dan akhir-akhir ini udah iya, loh, terjadi udah mulai, kan alhamdulillah, iya, ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillah udah mulai hujan. Uh, jadi polusi kita jadi berkurang. Iya Alhamdulillah. alhamdulillah gitu. itu. Bahkan akhir-akhir ini bulan terlihat jelas banget loh. Iya uh, bintang juga. Iya lumayan. bintang juga. Iya, juga Biasanya ada tuh bintang tuh enggak kelihatan. Iya tertutup semua dengan polusi. Dengan awan polusi. <laughs> iya gitu. dengan awan polusi. Apalagi kan ya polusinya tebel banget ya Hmm. -mm. Ya. Tapi ini benar-benar jelas banget apa kayak bentuk uh, bentuk bulannya warnanya Cukup. tuh bagus banget. Tapi kemarin tuh aku uh, pulang les nih. Iya. Yeah. Itu aku ngelihat bulan. Wah, indah banget Sama. sih. Sama, kemarin aku juga habis Pakein pulang kegiatan. Aku langsung kayak foto-foto-foto. Foto. <laughs> Tapi layar HP <laughs> Iya beda. <Udah> sih. <laughs> apa beda apa pandangan mata dengan pandangan <laughs> kamera beda. Iya, <laughs> betul. Agak mengecewakan. <laughs> <Iyan>. <laughs> aduh. <laughs> Tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Uh, memang beda kualitas ya, sih. beda kualitas. Uh. Nah. Sedih juga sih, aduh. Tapi kemarin juga tadi malam pas aku ngeliatin, ini juga apa, pas aku pulang sekolah, pulang sekolah habis kegiatan juga. Hmm? Jadi waktu itu pulangnya juga cukup malam hmm. gitu nah sambil nunggu yang cepet, aku ngeliatin yang ke atas, bah masyaallah, Masya masyaallah it, Masya itu bulannya bener-bener jelas, banget kayak deket, bener-bener deket banget gitu, <tuk> bulat sempurna gak? Iya bulat, Iya itu, itu itu bagus banget, bahkan <tuk> cahayanya aja sampai ada sinar e, itu iya, ya, cahayanya sampai <tuk> ada. Biasanya kan kalau meskipun bulannya kelihatan bulat, iya, biasanya tuh ketutupan awan sedikit. Iya gitu, gitu. <tuk> tapi ini jelas banget ya, gitu, udah gitu kurang lebih. Alhamdulillah. Karena hujan buatan ya sih? Iya alhamdulillah gitu, setidaknya sudah ada perbaikan iya. gitu, kemajuan gitu mm -mm. Sudah mulai uh, menindaklanjutkan ya, gitu kan menghindari gitu. Menghindari polusinya, mengurangi polusinya. Iya betul. Jadi ingat guys, tapi ingat cuma gara-gara <tuh> hanya karena kondisi sekarang sudah mulai membaik bukan berarti kita lengah. Kita ya, tetap betul. harus jaga kesehatan masing-masing uh -huh. gitu. Karena ingat mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya <tuh> kan <tuh> 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 betul. Nah, jadi kalian kalau udah lelah banget langsung aja istirahat jangan maksain jangan maksain iya beneran beneran beneran, beneran, beneran. Ya betul iya betul gitu sekali lagi aktif boleh produktif boleh gitu tapi aktif, jangan lupa istirahat ya, terlalu, iya selalu maupun Jaga itu fisikal iya ya betul ya gitu. maupun itu fisikal atau mental gitu ya mm -hmm. gitu karena health care and physical care matters iya. gitu ya dan selanjutnya nih kayaknya kalau misalkan kita interaktif dengan beberapa audiens di rumah, beberapa penonton, boleh lah ya. Oh boleh banget lah. Mm. Ah boleh banget. Oke, okay. jadi kebetulan uh, tadi kita sudah nanya beberapa hal ke teman-teman yang nonton podcast oh. ini gitu udah nanya nih jadi okay. kita akan membaca pertanyaan ini boleh, dan boleh. kita jawab bersama-sama dan, iya. dan mungkin memberikan opini kita gitu hmm. are you ready Afrida oke okay, I'm ready I'm always ready we're born for this let's go no we're in the youth oke okay, okay. pertanyaan the pertama first biasanya kalian kalau dari, kalau berangkat sekolah jam berapa macet nggak sih nah, biasanya kamu dari kamu apa kamu boleh deh oke okay. oh, Aku tuh biasa selalu pagi karena aku tuh ya macet, emang <laughs> benar ya, macet, macet. <laughs> betul. Jadi aku menghindarin macetnya. Ya, betul. Jadi juga ngehindarin telatnya juga sih sebenarnya. Yes. Karena kan kita harus tepat waktu betul. supaya tidak dipulangkan. Iya. Yeah. <laughs> no, waduh, nggak <laughs> bahaya ta? <laughs> <Gak> bahaya, <laughs> gak kan. ta. ya, Tak? Ya, tuh aku ya berangkat tuh jam 6 jam hmm. 6 pas. Kadang juga enam jam 6 kurang nggak tentuan ya. Kadang mm -hmm. juga jam 6 lebih tapi masih di under 15 Oke okay, Masih malaya. 6 lewat 10 lah enam lewat masih. 8 lah gitu. Jadi masih diatur gitu. Iya, kalau udah kena macet aku udah kayak aduh, nggak dulu deh. <laughs> Karena aku bawa motor sendiri ya. Oh, Jadi gitu. tuh kalau misalkan bawa motor kan kalau macet tuh pegel banget tangannya. Iya. <laughs> aku Siap. juga benar-benar pegel, juga kayak polusinya juga banyak banget tuh. Hah ha, betul. Iya, aduh, betul gara -gara banget. Iya betul banget. Dan kalau aku dijemput naik, kalau aku kan biasanya masih antar jemput ya. Oh, Sebenarnya aku iya. udah bisa naik motor tapi Kata orang tuh yeah. udahlah jemput dulu, lebih udahlah lebih antar baik. jemput aja Nanti aja dulu Iya, <laughs> santai dulu ya hmm, Punya SIM baru Oke okay, boleh, boleh-boleh <laughs> <laughs> Iya boleh. <laughs> betul, uh, drive legally ya guys, yeah. drive legally betul. Nah, Secara legal, nah, sesuai umur dan sesuai kemampuan hmm. gitu. yeah. Dan ngomongin soal tadi yang kamu ngomongin lagi soal polisi tadi nih hmm? Aku jadi ingat juga waktu itu hari Minggu Aku sama emakku waktu itu kita habis belanja bulanan Iya Dan rasanya itu, waktu itu memang lagi siang Padahal kita berangkatnya itu agak pagi lah jam 9 jam 10an mm -hmm. Tapi karena memang saat itu memang lagi rame mm -hmm. pasarnya Dan itu pas jam 1 atau jam 2an gitu Itu panas banget Dan kalau ngeliatin biasanya kalaupun panas di Indonesia Enggak sepanas ini gitu jadi aku coba uh. ngecek uh, ibu berapa aku, derajat tuh? Ya. Oh, oh. ibu aku ngomong, coba kamu cek deh uh, derajatnya berapa gitu, suhunya sekarang. jadi aku cek. Ternyata kata Google apa? 33 Celcius tapi berasa 38. Berasa 38. Kok, kok bisa? Maksudnya kamu tahu nggak? Cari tahu nggak kenapa itu bisa naik kayak gitu? Nah, itu dia. Berarti uh, soal polusi udah nggak cuma yes, di Jakarta mm. doang. Berarti udah mulai kemana-mana juga, iya, ini Iya, udah menyebar berarti ke Iya, itu ke dia Jabodetabek. Nah, itu dia. Nah, soalnya gimana ya? Itu dia masalah. Jangan sampai di Jakarta situasinya udah membaik. Jangan malah jangan di tempat lain. Di tempat lain, iya, lah, gitu. Kita juga jangan ini apa sih? Eh. Uh, jangan lupain kalau polusi itu nggak ada, padahal di semuanya tuh pasti ada pasti. Pasti ada. Gitu. Uh, uh. Dimanapun ada kendaraan Ii. gitu, ada perumahan ataupun apa pabrik gitu pasti selalu Ii. ada polusi. Polusi. Hmm. Polusi. Dan enggak cuma polusi udara gitu kan, polusi air gitu. Oh uh. iya polusi air betul. Uh. Sampah tuh dibuang terus ke ke sungai. <laughs> ke kalau bisa kalau sampah itu jangan yeah. dibuang ke uh, sembarangan. Betul. Kalau bisa diolah kita bisa kok ngolahnya daur masih ulang. iya daur ulang bener tuh kan yes kita cari kita kan punya internet kan yes. cari tuh pakai gimana caranya ngolah sampah sampah apapun itu sampah plastik lah sampah organika itu bisa semuanya betul semua itu bisa dimanfaatin sampah itu bisa jadi jangan hmm. numpuk aja apalagi kan di apa sih yang penumpukan sampah itu yang kayak gunung itu kamu tahu apa? yang di sana hmm? e, apa sih yang penumpukan sampah Waduh kayaknya di, di berita Indonesia baru nih ya. aku belum dengar Ya kayaknya. pokoknya udah sampai kayak gunung banget gitu. Demi apa? Iya beneran. Waduh, jangan sampai apa sampahnya udah di daerah bawah pakai bawah bawa ke daerah tinggi gitu. Iya. Aduh kalau kayak gini kan wisata di Indonesia jadi rusak juga yeah. gitu kan ja, bahkan terumbu karang juga jadi rusak gitu yeah lumayan juga jadi enggak apa enggak konsisten apa. Hmm, jadi ekosistem lagi. di air pun jadi enggak ya, stabil. Iya, enggak stabil. Ikan-ikannya jadi enggak sehat. Iya, betul. E -e -e -e. Dan belum lagi ikan-ikannya enggak sehat itu ternyata yang dijual di pasar dan kita makan. Iya, dan kan masuk ke tubuh kita. Dampaknya kan jadi kena kita -kit juga gitu. Sakit Gini? lagi. <insopri> <sampai> 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 iya. Karena ah, Makanya <sampai> <sampai> itu kita harus uh, mengatur pola makannya. Betul. Ya cari yang bersih-bersih. Yes. Ya yeah, kan. Yes, exactly. yang, sehat, yang sesuai dengan uh, pokok makanannya. Tuh, gitu. yes. Oke, okay. itu tadi untuk yang macet ya gitu. Memang apa? Ya memang rawan macet karena oh, iya. banyak sekolah iya, juga kan iya, di daerah sini. berapa iya. Kalau aku biasanya ya tadi biasanya jam mm, jam 6 lewat 15 lah 6 lewat 15, 15. Oh. ya. Sampai jadi, sini jadi, jam berapa biasanya Jam setengah tujuhnya Oh, setengah tujuh, Iya. Ya. Biasanya jam kan macet-macetnya itu iya. dari jam setengah tujuh sampai jam 7 kan. Iya, gitu. itu benar-benar macet banget. Ya. Apalagi kan kita juga melewati banyak sekolah. Jadi, ya macet iya. banget. Ya memang daerah nah, sini kan memang dekat sekolah. Pada sekolah gitu. Iya. iya. Jadi ya sama-sama kepentingannya masing-masing gitu kan Tujuannya sama okay. sekolah Lanjut Oke okay, lanjut ini dari Oh my God, oke okay, tadi yang pertanyaan tadi thank you so much kepada financial I'm sorry if I said your account name wrong <laughs> <laughs> nah, nah, Maaf banget kalau aku salah nyebut akun nama Terus selanjutnya ini okay, Dari second. Ini gimana ya? Coba, <laughs> coba, 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 coba RB Goose, gimana deh, deh. coba mungkin kamu bisa nah. Baca satu-satu aja kali ya, R-B-G-U-S-M Iya boleh ya, nah. Rebuf Ya, ma again, Rebuf. Oh. we're so sorry if we mispronounced it Dan kita nggak bermaksud karena kita juga takut salah ya sebenarnya Kak, kegiatan apa aja sih yang bisa dilakuin pagi-pagi yang bikin seger gitu? Wow! Ya, kalau aku sendiri kan secara Islam ya, okay. sholat tahajud. Masya Allah, <laughs> Masya Allah Uti. Sangat seger, Uduh, Wah, betul, berdoa, betul berdoa kepada Allah. Masya Allah. Benaran dilaksanin Iya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berdoa supaya polusinya hilang. Amin. Kita amin. selalu dijaga kesehatannya. Amin. Iya, kan? Betul. Dan teman-teman yang nonton juga semoga uh, sehat selalu. Hmm, ya, hmm. Duh panjang umur. Oh, iya. <laughs> panjang umur. <sukur> <sukur> Jangan... Aduh, ulang tahun jadi iya. Aduh, ulang tahun nih. Ada lagi? Eh, ya Sholat, iya jangan lupa berdoa ya pasti ya. Pasti. Ya, yang pasti kalau pagi-pagi sih aku biasanya langsung mandi sih. Jadi kayak. Abis Gak kedinginan itu? <laughs> enggak, biasanya kan ada ini ya. Oh. Apa, air hangat. Wah. Nah, gitu. Boleh. Nah, kita kita uh, mandi. sauna. Eh <laughs> ya, sebelum mandi tuh sebenarnya kita boleh olahraga olahraga dikit dulu. Yes. Sebelum sekolah. Okay. Olahraga dulu ya enggak? Kan? Wow, jam berapa ya. tuh biasanya? Sempeka. Ya, jam berapa ya? Ya sekitaran abis sholat subuh lah. Bersalat subuh, olahraga, baru mandi Hmm, I see, oke, okay, betul Iya, betul. supaya tubuh kita tetap sehat Hati -hati. Dia menerapkan produktif, hari. Iya, betul productive. betul. Produktif, refreshing Ini Kalau lagi. kita produktif, kita juga harus sehat kan Iya, yeah, betul, ya. nah itulah kenapa juga Lagi-lagi namanya, easy morning is going Yes, <laughs> that's it okay. Terus, okay. mungkin ada lagi yang mau Ya, mungkin itu aja sih Hmm, okay. oke okay kalau dari aku nih, ya kegiatan apa aja sih yang bisa dilakuin biar segar-segar gitu kalau aku, ya pastinya sholat tadi ya yeah. sholat pasti, masya Allah Alhamdulillah masih bisa sholat ya, ya. Alhamdulillah harus harus. harus harus sholat itu wajib itu kewajiban ya guys bukan rutinitas, yeah. itu wajib, wajib. oke okay? <laughs> itu wajib uh, Kalau terus biasanya ambil sholat, ya mungkin Aku biasanya kalau udah ada makanan, ya aku makan yeah, Iya, kalau ada makanan makan, aku juga langsung makan sih Iya langsung hmm. makan gitu Alhamdulillah tiba-tiba sama bunda langsung dibikin nasi goreng tuh Biasanya enak banget tuh nasi oh, gorengnya Tolok Jadi ngiler nih eh, <laughs> ya, Orang buatan orang tua tuh paling ah perfect betul betul, 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 betul gitu Soalnya kalau kita misalkan pengen nyoba bikin makanan yang sama dengan yes. punya orang tua kita yeah. rasanya beda. Beda. <laughs> beda, beda. gak, gak bisa sama ingat okay. kan kata orang tua apa kalau mereka mau masak dengan bumbu spesial iya, kan kita kan kasih dia sayang iya, dengan cinta gitu mm. Oh, kita kan masak satu 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 sat. <laughs> kagak ada rasa cinta ya coba kita kagak ada ya rasa cinta. cintanya kalau oh, ada rasa perci cinta jadi orang tua kan langsung jadi enak oh, wah gila rasa yang pernah <laughs> ada <laughs> <laughs> betul banget oh, gitu <laughs> betul. apalagi kamis tapi jangan sampai kita udah makan makanan enak mengingat mengingat dia yang dulu yang sudah pergi oke <laughs> oke okay. okay. akhirnya uh, sudah gitu, gitu ya, ya. <laughs> jadi kesana <laughs> Uh, no. ya kalau udah pergi ya udah ya udah, nah usah apa-apa lagi move on, move on ya, that's right move on again, easy going, easy yeah. yeah. going buat yeah. hal baru yes hey, yeah. contoh podcast hal baru pelajari yeah. dari uh, hal sebelumnya gitu. Terus selain sarapan, aku juga biasanya ya tadi kalau misalkan ada sisa ada beberapa tugas yang belum aku kerjakan, aku kerjakan gitu. Nah sisanya ya aku tadi pakai untuk senang senang dulu lah gitu, seneng-seneng dulu nonton, terus sama main. Ya main game. Tapi sih aku biasanya juga suka sering dengerin musik ya yang baru-baru tuh. Betul. Kalau yang sering muncul di MV Petingkos lagu-lagu itu enak-enak ya. Ya. kalau itu yang Bothering Me, dari reality clip, uh, reality club. Ya? Wah, kayaknya aku belum denger nih yang itu, satu itu, ini. Itu 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 enak banget sih lagunya kalau pas dengerin. Dan pastinya yang nonton ini di Senin sama kamu juga pasti udah tahu banget nih Frida lagu yang muter terus di mana-mana mau itu, di TikTok maupun di YouTube <trono> di mana-mana ya, kan. Jadi di TikTok jadi teman-teman aku tuh juga sering uh, uh, play di kelas. Iya, betul. betul. Itu tambah ternyanyiang. <trono> <trono> ya jadi udah uh. di rumah udah ternyanyiin yeah. di sekolahnya ternyanyiin. Betul. Gitu. Nah, lagu lagunya itu oh, yeah, it. I I Cupid Oh iya Cupid Lagi <laughs> mesen kencan se Cupid Itu lagunya udah di mana mana ya Allah Iya sih, aduh Di kelas diputar, Di Youtube diputer <laughs> Iya, apalagi dance-nya juga kayak Iya di dance Kalau udah ada play lagu tuh langsung kayak otomatis Iya betul Langsung ngedance <laughs> sendiri gitu Udah langsung <laughs> <orang> <laughs> ngedance sendiri kan udah langsung king sering seringnya gitu refleks gitu Bahkan di kepala udah nyanyiin lagunya gitu hmm. nah, Selain itu, "Die for You" the weekend, oh yeah, iya, die, "Die for You" would die Iya, itu lagunya apa? "Vibe"-nya, iya, <laughs> uh, itu itu tiga, tiga, tenang tiga, ya, tiga, Betul tiga, 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 energetic. Iya, betul, betul betul betul. Makanya itu penyanyinya The Weeknd and Ariana Grande ya kalau enggak duet yeah. Ya gitu. aku gak terlalu uh, nyari-nyari penyanyinya. Oh, aku yeah dengerin yeah. lagunya aja kayak kadang, Yaudah, uh, enak, kadang ya udah kalau enak ya udah dengerin gitu. Padahal tahu judulnya. Tapi yeah. aku gak tahu judulnya. Iya betul. Betul 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 betul. Iya, nemu lagu enak tapi gak tahu judulnya. Iya, <tuk> jadinya <tuk> aku <tuk> <tuk> kalau <tuk> nyari nyari jadi nggak lirik iya <laughs> <laughs> bener ini liriknya gini 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 dan tapi biasanya itu, ada tuh tapi ya, kan nggak ada sedibat itu kalau nggak ada <laughs> jadi <laughs> harus <laughs> apa tiba-tiba harus research research ya, gitu kan kayak aduh. gila mencari sumber sesuatu ya. gitu. menikmati itu enak banget betul ya. sekali gitu terus dengar biasanya kamu kalau pagi-pagi dengerin musiknya itu tipe yang apa tuh aku tuh suka yang santai santai, ya, sih? santai. suka denger lofi nggak uh, esthetic music, Luffy. yang biasanya apa irama-irama uh, musik kalem. Oh gitu. kalau itu enggak. Berarti kamu bisa apa Lagu-lagu yang santai-santai aja sih. Ya sebenarnya lagu Indonesia tuh banyak banget kan. Ya. Yeah. Ya kadang tuh lagu-lagu lama biasa aku dengerin itu. Betul lagu lama. Lagu-lagu lagu lama tuh ya, kalau didengerin ulang lagi langsung kayak wah. Betul, lagu enak, lama gitu. itu memang vibe-nya ada banget Nye, gitu Enak banget ini Satu lagu favorit aku kalau lagu kalem itu tuh fiera uh, biasanya Oh iya, yeah. oh, aku juga Iya <laughs> lagu kalem Viera. itu enak gitu vibe-nya Terus Aduh. ya mungkin oke okay. Sa mungkin itu untuk ya tadi ya kegiatan yang untuk pagi-pagi hmm. gitu ya Jadi kalau kita udah happy, kita udah bisa ini juga, easy going juga yeah. dan Kita makin tuh makin harus happy enak, ya. ya, untuk produktif juga perlu happy, Betul. sehat ya Oke, okay. terus ini ada satu tanggapan dari, oh dari orang yang sama dari yang pertanyaan sebelumnya oh, uh, Financial, like, sorry again, I'm sorry if I pronounce you not wrong uh, Mas Damar ganteng banget. Wes. Wes. Mas Damar. Apa iya? Waduh. Apa iya? Kan sama gimana kan sih? Benar enggak tuh? Wes <laughs> oh. Jadi semua semua orang tuh ganteng. Betul. Enggak, enggak semua orang yang cowok ganteng. Yeah. Cowo ganteng. <laughs> yang cowok ganteng. Yang cowok cewek cantik. Yang cowok tuh cantik. Iya, yeah. ayu tenan, ayu iya, yeah. tenan. Semua orang gitu. tuh ganteng dan cantik. Apa iya, yeah, betul. Hatinya, oh, hati nggak baik, hatinya baik. Tambah ganteng, tambah cantik, ya oh enggak. <laughs> Oke, tapi kalau menurut aku, ya ganteng, ya ganteng, ganteng. Semua -semua orang ganteng kok. <laughs> ya ganteng, semua ganteng, ya ganteng, ya ganteng, ya ganteng, ya cowok, -cowok ya ganteng, ganteng, ya ganteng, ya ganteng, terus selanjutnya ini ada dari ganteng, ya ganteng, A R, -A -R okay. ya Podcast, yes. yes. this is new. This is actually one of the newest things. Ya, kalian tuh, uh, kalau misalnya diajak mau podcast, mau aja. Karena ini seru banget, podcast itu jadi menambah pengetahuan lagi. Iya, ya betul, gak? betul, kan? ya. misalnya, Iya, jadi seru banget, jadi coba hal baru. Kalau belum pernah podcast, podcast, yes, betul. Uh, ini contoh itu. Kalau untuk programnya, podcast kalau hmm. mungkin alat-alatnya apa alatnya contohnya ini kayak mikrofon oh, terus iya. ada juga he oh. uh, headsetnya, terus mungkin sama ini uh, mixer ya kalau nggak salah ya. Yeah. mixer ya. Oh, ada mixer juga terus juga ada hmm. kamera NX. Ya yeah, gitu. itu benar aku fan banget sih. Iya, yeah, Oh, apa belajar. <laughs> <Cuma>. Ya belajar <laughs> ya. Belajar, deh, belajar <laughs> ya. Gitu. Di multimedia ini memang banyak banget ya hmm. yang bisa dipelajari. Sejauh ini aku yeah. juga udah banyak banget juga kita belajar desain, edit-edit, kan ngedit-ngedit video. Yes, betul. Yes. Oh. Yes. Yeah. Exactly. di multimedia tuh banyak banget ya, kan. Yes, yes. Pokoknya kalau kalian pengen belajar tentang bio entertainment atau pengen bikin mm -hmm. podcast kayak yeah. aku sama Frida ini, bahasa ya. Join uh, multimedia. multimedia gitu. Terus uh, kalau itu untuk tadi pertanyaan lanjut adalah dari Ayano Ayano Iye <laughs> underscore maaf kalau lagi 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 mohon maaf kalau aku salah sebut again aku tidak bermaksud makan bubur biasanya diaduk apa diminum bentar <laughs> diminum bentar okay, pakai sedotan <laughs> ya? pake sedotan pakai sedotan enggak sih bisa aku pakai sumpit agak lain beda dari yang lain tutor sepuh tutor <laughs> sepuh bercanda bercanda oke okay. tapi ada loh Uh, orang makan bubur bener-bener disedot pakai yang di iya ceketimu, aku juga ngeliat iya, iya. kayak es cekek iya iya <laughs> tapi <laughs> rasa rasanya iya rasa bubur sih cuman kan bukan minuman bubur itu bukan minuman itu makanan biar portable nggak sih iya ada kayak, ya di mana bubur mau pakai sendok apa oh. ini biasanya orang-orang tuh nanya makan bubur diaduk atau enggak oh. mana duluan yang datang ayam mamp atau telur gitu ayam atau <laughs> telur ayam atau telur iya. waduh malah jadi kesini nih Hmm, kalau secara kalau yang aku lihat-lihat dari ini ya research research gitu pendapat orang-orang katanya sih ayam duluan. Deal, aku ayam juga. Ayam duluan juga. Lagi-lagi ada hal lagi yang kita Sama. juga Iya. <laughs> <laughs> Tapi kamu kalau bubur tuh diaduk apa enggak? Kalau aku sih enggak sih. Kamu diaduk ya? Iya. <laughs> Oke, okay. okay. perbedaan okay. perbedaan. Oke. Apa, apa? gak apa-apa. Iya, nah, kita tuh ada bedanya, ada samanya. Betul, oh, betul. Kita tetap satu, Indonesia. Wah. <laughs> jadi jadi. <Shwaks. laughs> betul, betul. Oke, okay, okay. lanjut. Lanjut. Eh, um, selanjutnya dari Dania Syah. Wah, tadi kayaknya di awal-awal belum -awal, oh, so ini yeah. namanya. iya, oh, yeah. Mungkin <laughs> okay, udah ini udah <laughs> gitu. <laughs> <Sudah> terpanggil <laughs> okay. gitu. Udah terpanggil Oke, langsung katanya Kak, makan nasi campur mie sehat nggak Kak? Pola makan sehat apa aja ya? Hmm. Hmm, sebenarnya aku nggak terlalu tahu banyak tentang pola makan sehat sih. Hmm. Tapi menurut aku nasi sama mie sih Ya karena karbohidrat dengan karbohidrat, ya kurang sehat sih. Iya. Tapi juga secukupnya kan. Iya secukupnya. Gitu. Tapi juga kadang ada orang yang nggak bisa uh, tanpa nasi. Iya betul. Ya, segala hal tuh. Orang tanpa Indonesia tuh emang begitu. Iya kata nah, Indonesia belum makan nasi belum makan gitu. Iya <laughs> <Belum laughs> ya, bener, bener banget, bener banget. Udah makan roti, itu belum makan gitu loh. <laughs> nah, padahal mah, ya kita udah makan sebanyak apapun tetap kayak udah makan nasi berarti belum, itu belum, belum makan. Belum makan gitu. gitu. Ya terus mau lu mau makan ayam sekilo kayak lima kilo kayak lu <laughs> Tapi lu pake belum makan nasi Belum makan <laughs> Lu belum makan sama aja gitu <laughs> Harus pakai nasi minimal ya berapa centong biasanya? Sa, ya satu setengah Satu setengah ya, ya. Nah, Rata-rata ya? Aku ternyata biasanya ini ya gak banyak hmm. Porsinya gak banyak ya, aku. Jangan berlebihan juga ya, Karena kita ya. juga beraktivitas kan kalau berlebihan jadi malah nggak enak, Mua, iya, mual. mual, iya, betul oh, gak enaknya itu bukannya malah pengen produktif mm -mm. malah jadi kena gitu. Tapi juga gitu. jangan lupa makan iya. jadi peran Betul. sakit lagi, kembali iya. iya. lagi. Jaga kesehatan Pokoknya <laughs> gitu. seimbangin aja, iya. seimbang gitu. Terus kalau kalau bagi aku ya tadi uh, beberapa keluarga dan beberapa teman aku juga makan mie itu juga pakai nasi gitu. Oh, ya. Sama iya. gitu. Iya sih, tapi emang Tapi kalau aku pribadi aku kurang suka makan pakai uh, mie pakai nasi tapi ya yeah, people's choice. Hmm, selera orang-orang beda-beda -orang hmm, ya orang beda -beda. terus kalau pola makan sehat apa aja, Iya pastinya sayur-sayuran dan buah-buahan iya yeah, sayur sayuran lima sehat, <coughs> eh empat sehat lima sempurna empat sehat lima sempurna <coughs> kebalik tapi kebetulan, nah. uh, kamu suka sayuran gak? suka lah oh, pasti, iya. karena itu harus kamu sehat, ya? Ya, Itu, itu suka, harus, kalian tuh harus suka ya. sayuran, karena itu sehat banget yes untuk kebutuhan kita oke okay, next, Oh oh! Oke, okay, ternyata udah cuma sampai ternyata pertanyaannya so far kita udah ngejawab enam pertanyaan. Oh, Thank you oh so much. <laughs> nah, terima kasih banyak yang <laughs> okay. udah nanya-nanya di podcast kita hari ini ya hmm. semuanya dan terima kasih banyak sudah Ayo, menonton nonton, dan sudah mendampingi iya, kita ya. Menarikkan kita okay. dari awal hingga okay. akhir. Oke, okay, kayaknya. Ya kayaknya uh, seseru-serunya nih podcast. Everything has come to an end. Ya, yeah, semuanya yeah. akan berakhir. Ya, yeah. tapi eh jangan uh, jangan sedih dulu. Karena pasti akan uh, episode lainnya dari Easy Morning Easy Going oh, selanjutnya. Yeah. <laughs> gitu, pasti uh, the next episode pasti lebih seru. Yeah, ya, kita akan datang dengan topik <laughs> baru lagi. <laughs> gitu. Iya benar. Oke, okay. uh, mungkin so far that's all from aku dan. Afrida, ya, aku, Afrida, dan ya, aku, ya, <laughs> ada, <laughs> Afrida, ya, guys, jadi Afri, Afrida, dan Kansa. Thank you so much for watching. Eh, yeah. uh, sampai ketemu di episode selanjutnya, dan sampai jumpa, bye.